Baik, di sini ada sebuah term ya, berbentuk tabung dengan diameter 70 cm dan tingginya 120 cm. Harga pertama Pertamax ini ya, 7.500 per liter. Ditanya harga pemberian satu drum Pertamax. Jadi drum itu diisi Pertamax gitu ya. Nah, di sini ada beberapa catatannya karena di sini ada kalimat liter, tentunya ini hubungannya adalah dengan volume gitu ya. Tentunya volume volume tabung. Nah, kemudian di situ ada catatannya ini sentimeter, sentimeter di sini liter. Nah, bagaimana hubungan antara sentimeter ke liter gitu ya. Gitu ya. Baik, ini saya kasih catatan dulu. Jadi 1 liter itu sama saja 1 desimeter kubik gitu ya. Catatannya ini. Berarti nanti alangkah baiknya satuannya kita ubah ke bentuk desimeter ya. Baik, kita rubah dulu. Jadi di situ diketahui bahwa diameter drum, diameter drumnya adalah 70 ya. Diameter 70 cm, tentunya ini tak buat jadi 7 desimeter ya. Dibuat desimeter. Kemudian tingginya adalah 120 cm. Tentunya kita buat jadi 12 desimeter gitu ya. Nah, di sini yang kita cari adalah apa? Volume ya. Volume. Volume itu kan rumusnya apa? PR kuadrat T. Berarti pakai R. Tentunya di sini kita akan mencari R-nya. R-nya berapa? Itu kan diameter. R itu kan 7/2 gitu ya. Jadi R itu kan setengah diameter gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dulu. Kita cari volumenya sekarang ya. Berapakah volumenya? Baik, kita hitung volume tabung ya. Volume di mana-mana rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya ini ya, PR kuadrat itu adalah luas alas. Tingginya tentunya menentukan menyesuaikan soalnya ya. P-nya 2/7 karena di sini R-nya kita ambil 7/2 dikuadratkan ya. Ini saya pisah 7/2 kali 7/2 kali tingginya. Tingginya adalah 12. Ini sudah dalam desimeter ya satuannya ya. Tentunya karena ini volume jadinya kubik. Baik, saya hitung. Ini dibagi habis 2 sama sini berarti sini habis jadi 3. Jadi di sini 22 kali 7 kali 3 desimeter kubik. Tentunya 22 kali 7 kali 3 ini 21 kali 22 berarti 462 ya. 462 desimeter kubik atau bisa kita rubah jadi liter ya. Jadi dalam satu drum itu isinya adalah 462 liter gitu ya. Nah, tentunya berapa harga satu drumnya? Maka harga satu drumnya itu adalah tinggal kita kalikan. Baik, kita kalikan. Namun kita scroll dulu. Ya, sini ya. Jadi harga satu drum ya, drum pertama adalah berapa? Nah, ya tentunya 462 liter ini tadi ya, kamu kalikan dengan 7.500. di sini dikalikan maka akan ketemu 3.465 ya ribu rupiah ini. Jadi harga 1 drum liter adalah Rp3.465.000.